Wa min samarat yuhibbillah ta'ala lil abdi maqala husainul imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu. Tanda buah-buah daripada cintanya seorang uh, cintanya Allah kepada seorang hamba bahwa keterangan yang dikatakan oleh Imam al-Haddad radhiyallahu anhu. Imam al-Haddad mengatakan man ahabbahu Allah wa arada bi khairan yassarahu li fi'lil khair sya'a am aba. Siapa orang yang dicintai oleh Allah dan Allah menghendaki kepadanya kebaikan, Allah mudahkan orang tersebut untuk mengerjakan kebaikan. Ya, aba, mau tidak mau. Ya, karep te karep pokona bakal dibabarikeun pikeun migawe kasayan. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia itu akan dimudahkan untuk melakukan keba kebaikan. Mau tidak mau otomatis kes jemak dimana-mana di Pika Cinta ku Gusti nah, ciri Je dika Cinta dibabikan pi nanya ke serangan masing-masing karena kontrol wei, ya kontrol urang masing Apakah kita mudah had di dalam kebaikan atau sulit e, itu kontrol masing-masing ya Wa man Allah wa arada bi syarran yassaruhu li Siapa orang yang dimurkai oleh Allah dan Allah menghendaki kepadanya keburukan maka Allah mudahkan kepadanya untuk mengerjakan ke keburukan mau tidak mau Ya orang yang ditanda di antara tanda orang yang dimurkai oleh Allah yang dibenci oleh Allah yang dikehendaki buruk oleh Allah orang tersebut dimudahkan untuk mengerjakan yang tidak baik orang tersebut dimudahkan untuk melakukan yang haram, melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah mau tidak mau, ini tanda orang yang dibenci oleh Allah. Tinggal kita koreksi masing-masing. Ya, ini daripada thamaratul amal salihah. Jadi buah-buah dari amal soleh itu yang pertama Allah cinta kepada ham, hamba. Kalau kita memperjuangkan amal soleh berarti kita memperjuangkan kecintaan Allah kepada kita. Jadi usahakan kalau amal soleh diperjuangkan. Ya. Mana amal soleh? Melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, serta menyempurnakan dengan melakukan yang sun, sunnah. Apalagi di antaranya buah daripada amal soleh, <tuh> mahabbatul mu'minina lahu. Ya, di antara buah daripada amal soleh, orang-orang mukmin mencintainya. Banyak orang-orang mukmin yang cinta kepadanya. Nunya ah kata Orang yang betul-betul dia itu berjuang melaksanakan amal soleh, dia akan dicintai oleh orang-orang mukmin. Lo banunya ah kamaneh. Nah ya, itu, itu daripada buah daripada amal soleh. Amal soleh. Kemudian buah daripada amal soleh apa? Di antaranya yang dikatakan oleh Al Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang kalau dia melakukan amal soleh tentunya dengan ikhlas ya, tentunya dengan ikh, ikhlas karena Allah melaksanakannya. Ya, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib dan dan menyempurnakan dengan yang sunnah. Dia yang pertama innalil hazanati dhiyan fil wajib, mukanya akan menjadi muka yang terang. mukanya mukanya ter cahaya bercahaya dia anfil waji wa nuran fil hatinya menjadi terang penuh cahaya di dalam hatinya jadi kebaikan itu menjadi sebab dia anfil waji inna hasanati dia anfil waji terang pada mukanya degenek gitu ada yang beungeut teh ya nya aya beungeut teh ih ongko saya teh warna teh beungeut teh teu bodas tapi katingali teh bercahaya Ayah bercah, ayah nu genuk, ya, ayah nu cahaya. Ah, di mana aja lemaknya Amal soleh, bengut nak jadi bercahaya. alham Kemudian hatinya menjadi terang, penuh dengan cahaya. Wakuatan fil badani, badan menjadi kuat untuk babarian badan. Kekuatan di dalam bah, jadi melaksanakan kebaikan itu menjadi sebab bercahayanya muka, terangnya hati, kuatnya badan. Untuk ririwit.

badan wasaatan fi rizki menjadi lapang rizkinya tuh geningan tuh bisi hayang babari rizki jembar rizki tasing garatol amal soleh ya mah mah geus masuseut rizki tuluy kedua amal soleh beuki susut, atuh nya beuki susah atuh da dan sababna kadua ngalaksanakeun amal amal soleh sok Isya hayang babari rizki hayang jembar rizki amal soleh sing loba nya itu ngalaksanakeun nu pardu ninggalkeun nu haram ieu mah geus mah sangsara tuluy teu daek amal beuki we sangsara naudzubillah wa mahabbatan fi qulubil khalqi kebaikan itu menjadi kecintaan pada hati-hati manusia hati-hati makhluk batur jadi nyaraah ka urang ha eh, loba nu nyaah ka urang Sana ada orang tak boga duit, ayah boga duit bah, babari weh. Ah orang boga pengabut tu, ayah orang, aduh itu yogi mobil, bah. ayah nu merek mobil. yogi bumi, ayah nu merek bumi. Eh, dapat nyarah ah, dia, ya. ayah nyarah ah, ah, pasti merek kan itu. Nah. Nggak itu daripada buah amal, soleh. Ya. Wa fi kecintaan pada hati-hati mah, makhluk dunungan jadinya ah di mana dibikin aja kedunungan naik dah non gaji gaji naik sebab non dipikanya kudu Nah itu hayang dipik hayang dipikanya kudu dengan babari lo bagun amal soleh kemudian wa inna sayya, itu kebaikan jadi kebaikan itu mengandung muka kita menjadi terang hati kita menjadi terang ya badan kita menjadi kuat rezeki kita menjadi lapang dan itu makhluk-makhluk lain menjadi sayang kepada kita, cinta kepada kita. Sebaliknya wa lina li ya disawa dan waji di dalam keburukan, kemaksiatan, ninggalkan wajib, ngalakonan waharam, eh tak ada jadi sabab. Genek melekmek, dina benget na. Oh, cahayaan. Tapi kada sepen. Si etan baik eh, gitu. Nah, tapi kada sepen batur. Nuh ninggal itu hayang utah. Ayo sih, si, nuh ninggal benget siapa hayang utah. Ha? Kada nah, ya, batur tapi ninggal benget urah hayang utah. Ha? Bika sebelet, benget, bika sebelet. Eh. Nah, ya tak. Gara-gara daun. Ngalakonan kagok. Kagorengan. Bapak, Bapak jikan panggil jengurang kita te, rasa. Ah, kakak itu kakak. Nah, itu betah Nah, gara-gara ka siatan kagorengan. Kagorengan jadi sama beget ewe uh, cahayaan. Genek meluk. Meluk meluk. Nah, itu. Kemudian wadul matan fil galbi hati menjadi. Hatinya menjadi gel. Gelap. Hatinya gelap. Gara-gara dorak hawae. Maksiat wae. wa nah, Wawah fil badani lemah badannya nah, itu gara-gara mah pak siat wae wa nuqsan fi rizqi seset ta geringan kapangi sababna di rasa seset rizqi teh sababna doraka maksiat asa teu doraka we urang mah ye asa teu doraka pada kudu ngaji ku ngaji mah panggi urang teh oh geringan loba doraka wa bughdatan fi khalqi dan di adaranya pengaruh daripada keburukan adalah kebencian hati hati makhluk batu teh jadi teu rasa ka urang teh ha batu teh teu rasa ka urang teh ha Pika sebelum dia menjelma deh, hayang Kau mau nulungan mah, panggil dia hayang gitu. Minang iya gara kagorengan ya. Jadi orang usahakan, tinggalkan kagorengan siatan melaksanakan amal so, amal soleh kardus. Banyak lagi nanti daripada buah daripada amal so. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk melaksanakan segala amal soleh melaksanakan yang fardu meninggalkan yang haram juga bisa melaksanakan yang sunnah disertai karena Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin